data Ignisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilyam TV. Hilyam TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Itulah ada semua, semoga berkah semua kurban kita, amin ya rabbal alamin. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang hari ini melaksanakan kurban sapinya, besar banget tuh. Dari Muhammad Akbar, amin Allahumma amin. Ayu Ting Ting mom IT minal aidin wal faizin, amin. Setarwati, amin. Dari Haha Multigrain, selamat Hari Raya Idul Adha 2021. Semoga senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan dan diperluas rezekinya olehnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Ari, sehat selalu Neng dan lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Dangdut dan asyik, amin. Teh Ayu Official, amin. Terima kasih para sahabat semua telah mendoakan Ayu Ting Ting dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya. Masih banyak lagi komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting mengucapkan doa yang sama, selamat Hari Raya Idul Adha untuk Ayu dan seluruh keluarga. Semoga kurbannya berkah dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, amin ya robbal alamin. Dan juga di sini di status Mom Aiting yang terbaru, assalamualaikum kami keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan inilah proses potong kurban Ayu Ting Ting ya, sapinya gemuk dan juga sehat. Terima kasih Ayu Ting Ting dan keluarga yang telah meluangkan rezekinya untuk berbagi dengan sesama keluarga, baik itu tetangga maupun masjid-masjid terdekat. Ayu Ting Ting mengorbankan kurban sapi untuk masjid dan orang-orang terdekat serta keluarga. Oke sahabat, inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini di Hari Idul Adha atau Hari Raya Penyembelihan Kurban. Semoga kurbannya berkah dan bermanfaat dan rezeki Ayu Ting Ting bertambah lagi ya, amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat dan juga keluarga tercinta yang sedang melakukan potong kurban nih hari ini, Hari Raya Idul Adha. Oke sahabat, mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan memakai masker dan selalu minum vitamin. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.